penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan keluarganya hari ini menggelar pengajian. Para tamu yang datang terlihat kompak menggunakan gamis dan baju koko serba putih. Acara pengajian digelar di pelataran rumah Ayu Ting Ting. Tampak seluruh pekarangan rumah tertutup dengan menggunakan tenda. Kegiatan pengajian tersebut pun digelar secara tertutup. Diduga itu merupakan acara pengajian jelang hari pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana. Dihubungi lewat pesan singkat, Umi Kalsum, ibunda Ayu Ting Ting, hanya memberikan jawaban singkat. Berbeda dengan ketika lamaran yang sangat tertutup, pengajian kali ini Umi Kalsum membocorkan suasana pengajian itu. Diduga ini merupakan pengajian yang rutin diadakan oleh keluarga Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dan pihak keluarganya terlihat mengenakan busana serba putih. Ayu Ting Ting pun terlihat menggunakan pasmina dan gamis putih serta riasan wajah yang sangat sederhana layaknya keluarga lainnya. Selepas pengajian selesai, Umi Kalsum tampil melantunkan kasidah bersama-sama dengan keluarga besarnya. Suasana pun nampak begitu santai. Tersiar kabar jika Letda Muhammad Fardana sekarang ini juga tengah bertugas ke daerah perbatasan Indonesia. Kabarnya tugas itu diperkirakan akan dilakukan selama 1 tahun.